Ulang tahun PU tahun ini digelar berbagai kegiatan olahraga, diantaranya hari ini pelepasan lari seruka memperebutkan piala Bupati. Bukan soal pialanya, tetapi olahraganya lebih penting dalam rangka mendapatkan kesehatan, kebugaran, supaya kita bisa bekerja secara paripurna dalam melayani sesama, dan tentunya bahagia itu ada di dalam keluarga sendiri. Kalaupun nanti ada yang menang, bukan berarti telah mengalahkan banyak orang, tidak. Karena ini tidak ada persiapan khusus dalam rangka apa lari 10 km ini, oleh karena itu maka mengucap syukur kiranya sehat. Saya kira ini saja dan Tuhan memberkati kita sekalian. Dan perkenankanlah saya menjabatani semua agenda hari ini dengan mengucapkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Dr. Anus Lens Haning, Bupati Rotendao, dengan resmi melepas peserta lomba lari 10K untuk memperebutkan piala Bupati Rotendao dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-72. Hari Bakti PU ke-72 itu kita selenggarakan lomba lari 10K untuk piala Bupati Rotendao. Karena dari Busalanga itu sampai ke depan kantor Bupati itu 10 km dan pesertanya 700 lebih peserta. Hadiah utama itu berupa uang. Terima kasih Bapak. 3 juta rupiah untuk yang juara 1, juara 2-nya 2 juta, juara 3 1 juta, juara 4-nya 750 dan juara 5 500.